Jangan lupa subscribe, guys. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Amin. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial atau tips kepada kalian semua, yaitu bagaimana cara mengatasi tidak dapat memutar video di aplikasi Telegram. Oke, sebelum kita masuk ke tutorialnya, jangan lupa kalian klik subscribe untuk mendukung channel ini. Like jika kalian suka dengan videonya dan share. Share kepada teman-teman kalian semua agar teman-teman kalian semua juga mengetahui apa yang kalian ketahui, karena berbagi itu indah. Dan jangan lupa kalian follow Instagram saya di pojok kiri atas agar kalian mendapatkan updatean terbaru dari saya. Oke, tanpa basa-basi langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Baik, langkah pertama yang kalian bisa lakukan untuk mengatasi tidak dapat memutar video di Telegram, yaitu di sini kalian tinggal unduh saja video yang kalian ingin putar di Telegram. Setelah itu di sini kalian bisa mendownload sebuah aplikasi, nama aplikasinya yaitu Video Converter. Oke, yang ada di layar HP saya ini, kalian bisa download di Play Store bagi kalian pengguna Android. Jika kalian pengguna iOS, kalian tinggal download di App Store. Baik, tampilan videonya seperti ini. Kemudian langkah yang kalian lakukan setelah kalian mendownloadnya yaitu kalian masuk ke dalam aplikasi Video Converternya. Kalian klik buka dan tampilan awal aplikasinya seperti ini. Kemudian langkah yang kalian lakukan yaitu di sini kalian tinggal pilih saja fitur yang namanya Video Converter. Oke, kalian tinggal masuk seperti ini. Kemudian di sini kalian tinggal pilih saja video yang kalian ingin putar. Misalnya di sini kalian sudah download videonya yang ini, misalkan saya contohkan yang ini. Kemudian di sini kalian tinggal klik saja tanda panah yang ada di pojok kanan bawah, kalian klik. Baik, kemudian di sini setelah itu kalian pilih alatnya, yaitu kalian klik Android seperti ini. Setelah itu di sini kalian klik panah di pojok kanan bawah. Baik, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian di sini kalian tinggal mengatur saja formatnya, yaitu di sini kalian pilih resnya ini menjadi 360p. Semakin kecil yang kalian pilih maka semakin cepat atau semakin mudah kalian bisa memutar videonya. Setelah itu kalian klik tanda panah di pojok kanan bawah. Setelah itu di sini kalian klik saja centang di pojok kanan bawah. Setelah ini kalian klik iklan, kalian skip. Kemudian di sini kalian tinggal tunggu sampai berhenti konvert seperti ini. Kalian tinggal klik dan tunggu, dan kalian sudah bisa melihat videonya di galeri HP kalian dengan mudah dan tanpa lag. Oke, mungkin sekian tutorial bagaimana cara mengatasi tidak bisa memutar video di aplikasi Telegram. Semoga tutorialnya bermanfaat. Jika tutorialnya bermanfaat, share ke teman-teman kalian semua. Jika ada yang kurang jelas dari tutorialnya, kalian bisa tanyakan di kolom komentar atau kalian bisa DM saya di Instagram. Oke, see you next time and bye.